Gracias. los Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman perasaan hari ini dua sopan gak seperti biasanya karena kita sekarang lagi berada di jalan Batu Ampar 5 ini ngikutnya di Keramat Jati, Jakarta Timur teman-teman ya saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkan rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala rusanya karena hari ini dua sama mencoba nge-review harga burung Ya memang kiosnya ini agak masuk ke dalam ya Dari jalan Raya Bogor depan masuk ke dalam kurang lebih sekitar 300 meteran Ada Masjid Al-Yakin jadi ini persis di sebelahnya Jadi kita mau langsung coba sembari jalan aja teman-teman Karena memang uh, ini kiosa benar-benar masuk ke dalam gang Cuman menurut kita harganya agak lumayan rekomendasi Buat teman-teman yang masih pemula yang mau main burung ya nah ini untuk kiosah namanya Fadil Kicau Condet jadi kita langsung coba masuk nanya ke pemilik kiosah assalamualaikum Mbak waalaikumsalam Mas sehat ya alhamdulillah jadi kita berkunjung ke sini lagi Mbak ya iya ini untuk hari ini Fadil Kicau Condet ya iya Mas kira-kira ada stok pura apa, -apa nih Mbak alhamdulillah nih Mas kita hari ini baru masuk cak cungko Poksai Hongkong Robin murai MH dan burung-burung lainnya jadi masih komplit ya Alhamdulillah. Sebenarnya man. Mbak gini, ini kan kios termasuknya di dalam gang lah gitu ya. Masuk ke dalam dari jalan rayanya agak lumayan jauh nih. Kira-kira di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih Mbak? Jam 8 pagi sampai jam 10 malam Mas. Oh sampai jam 10 malam? Iya. Oke langsung mungkin nggak usah berlama-lama kita langsung pantau di satu persatu Mbak ya. untuk harganya. Mas. Oke Mbak, jadi kita mulai dari pertama dulu Mbak ya. Mas. ini ada murah apa nih, Mbak? Ada Mure MH Prospekan. Oh, MH Prospekan atau muda hutan ya? Iya. Ini tentunya burung ini untuk yang non gemung ya Mbak ya? Iya tentunya Mas. Untuk hari ini Mbak, stok kira-kira ada berapa banyak nih Mbak? Stok kita ada terus Mas. Oh tiap harinya ada terus? Iya, setiap harinya kita selalu ada terus. Nah terus dari sebanyak ini Mbak, ini burung sebenarnya udah mau lingkup atau belum sih? Sudah Pur halus proses ke pur kasar mas. Oh, Tuh, udah pur halus. Mas. Ya. Oke, jadi udah pur halus men, e, proses ke pur kasar. Ya. Jadi dari segi pakan udah campur gitu ya. Iya mas. Nah, sekarang saya mau nanya berbicara soal harga mbak. Kira-kira per ekor kayak gini harga berapa nih mbak? Ekor ecer, eh, harga ecernya itu Rp1.200.000. Harga ecer cukup Rp1.200.000. Ini harganya <susk> hanya burung aja atau sama sangkarnya sih mbak? Oh, burung aja mas. Oh, burung aja. Nanti sarannya buat burung-burung lain lagi ya. Iya. Terus untuk teman-teman Mbak yang mereka ternyata mau grosir di sini menerima grosir nggak sih? Menerima Mas. Kita itu minimal bisa. kalau grosir berapa ekor? Dua ekor. Oh dua ekor. Iya. Kenanya jadi berapa nih Mbak? Satu juta seratus lima puluh ribu. Oh jadi minimal dua ekor kena satu juta seratus lima puluh ribu. Yeah. Terus untuk teman-teman Mbak yang mereka mau partai nih misalkan mau dijual lagi atau mau beli banyak lah gitu kan itu ada minimalnya nggak sih Mbak? lima ekor, Mas. Minimal 5 ekor. Iya. Karena harga partai ya. Iya. Itu kena berapa, Mbak? Itu langsung kontak WA saya aja, Mas. Oh, Pasti langsung. jauh lebih murah lagi. Oh, jauh lebih murah. Iya. Ini yang di atas sama ya? iya sama, Mas. Jadi bener-bener sisa lagi cukup full hari ini ya. Iya. Ini ada sinya semuanya kan? Ada, Mas, semuanya. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung murai muda hutan gembung dengan harga sangat terjangkau bisa langsung rapat ke sini ke Fadil Kicau atau untuk soal pemesanan tinggal kontak nomor nya oh iya mbak ini kan Fadil Kicau termasuk kategori kios yang belum lama buka mbak ya ya kira-kira di sini melayani kirim-kirim masih mbak iya melayani mas kita semua seluruh Indonesia juga bisa untuk kirim-kirim seluruh Indonesia iya saya mau nanya agak lebih detail nih mbak ya iya untuk berbicara yang Jabodetabek sistemnya gimana mbak itu, kita bisa menggunakan kurir saya, Mas. Saya di sini menyediakan kurir. Oh, berarti bisa COD. Bisa untuk soal harga, Mbak. Kira-kira COD itu harganya berapa sih? Kalau jam pertama, menyesuaikan harga ojol aja, Mas. Oh, menyesuaikan harga ojol. Yeah. Jadi nanti tinggal teman-teman yang di daerah mana cek harga ojolnya berapa dan diikutin. Ya, yeah. terus gini, Mbak. Ini kan bisa seluruh Indonesia yang berbicara pulau Jawa, Mbak. Kira-kira harga ongkirnya berapa, nih, Mbak? itu 150 untuk semua pulau Jawa ya 150.000 ribu itu di kota manapun itu iya itu menggunakan armada apa sih mbak kalau pengiriman ke pulau Jawa bis atau kereta yang terdekatnya aja uh, dia di terminal ya kita menggunakan bis, bis kalau okay. di stasiun ya kita menggunakan kereta gitu jadi tergantung customer dekatnya ke terminal atau stasiun gitu iya. ya itu untuk nominal pembelian mbak satu ekor sama enam ekor tuh harga sama atau beda nih? sama mas oh, sama mau, aja. sama aja. intinya mau satu ekor mau enam ekor harganya 150 gitu ini, ya? iya ongkirnya tetap segitu. So oke. Okay. terus untuk teman-teman mbak yang nonton video ini yang di daerah banten ya sekitaran rangkas pandeglang serang itu kira-kira gimana mbak bisa nggak? bisa mas. menggunakan, menggunakan bis. Oh, menggunakan bis. iya. dari segi harga mbak, kena berapa itu mbak? sama 150 lima puluh. oh seratus lima puluh juga. Yeah. nah terus untuk teman-teman mbak yang di luar pulau nih kira-kira gimana bisa nggak? bisa kita menggunakan jalur pesawat oh pesawat ya. untuk lebih lengkapnya paling nanti tinggal kontak nomor wa mbak ya, ya tinggal wa aja oke okay. berikut mbak kita ke bagian atas mbak ya. ya ini ada burung impor juga ya ini ada apa cucak cungko Cuca cungko dari sebanyak ini mbak emang pilihan jantan atau betina campuran sih kalau kita memang ngambilnya yang jantan aja sih mas khusus jantan iya nah terus dari ya tadi ini saya perhatikan udah rajin-rajin sekali bunyi mbak ya iya mas ini kita utamakan burung prospekan sih ya jadi burung-burung pilihan pilihan ya. oke ini kan kondisi saya perhatikan kelihatan cukup mulus-mulus mbak soal harga kira-kira berapa ini mbak ini kalau ecer itu dua juta seratus aja mas oh kalau ecer dua juta seratus sudah mendapatkan burung cuca acungko ya dan ini pilihan jantan ya iya jaminan jantan nah untuk teman-teman mbak yang mereka mau grosir minimal dua ekor kenapa berapa nih mbak kena nah. 2 juta aja mas Oh cukup 2 juta rupiah Cukup 2 juta aja Dan burung ini emang dari tadi udah rajin sekali bunyi pak ya Iya Terus tentunya untuk partai akan jauh lebih murah lagi atau gimana mbak? Iya jauh lebih murah lagi Minimal berapa ekor di partai 5 nih? 5 ekor Oh 5 ekor Silahkan langsung ke WA saya saja Oke jadi nanti untuk teman-teman yang mau ngambil partai tinggal kontak nomor WA aja pak ya Iya Mumpung lagi cukup banyak ya dari burung cucak jenggot sekarang kita ke stok burung murai nih mbak ya iya ini yang pertama murai apa sih? ini murai trotol jantan ya? iya mas ini ring apa nih mbak? ring APBN APBN, jadi kalau ring APBN ini ada sertifikatnya mbak ya? iya tentu ada mas ini tentunya burung udah mandiri terus ini soal harga mbak kira-kira berapa nih mbak trotol jantan ring APBN nih? Satu juta puluh ribu oh per ekor cukup satu juta puluh ribu udah meretakan murai trotol jantan super ring APBN mbak ya nah untuk teman-teman Pak -teman, yang mau grosir nih minimal dua ekor kena berapa nih mbak? satu juta enam ratus oh cukup satu juta enam ratus ribu ini burung kelihatan cukup super mbak ya iya ini memang hanya satu ekor atau ada yang lain lagi sih mbak? nggak usah khawatir Mas kita di sini tuh selalu ada turun burung terus yang baru Oh selalu akan turun terus. Iya. Jadi teman-teman nggak -teman, usah khawatir ya. Wasak jadi sewaktu-waktu datang ke sini pasti akan selalu ada gitu ya. Iya. Oke. Berikut Mbak di bagian atas nih murai trotol apa lagi Mbak? Trotol gambling Mas. Oh gambling. Jadi nota dari Solo gambling ya? Iya. Ini jadi mungkin uh, belum kelihatan jantan betina ya. Hmm. Sekalipun jadi jantan, ini rezeki, rezeki yang beli. Kalau seandainya pun nih jadi betina ya mungkin nggak rugi mbak ya. Nggak rugi. Kira-kira harganya murah nggak nih mbak? hanya ratus ribu aja per ekor mas oh cukup Rp ribu rupiah ini tentunya burung udah mandiri ya ya sudah per total udah per total itu kan tadi harga ecer mbak iya untuk oh, teman-teman yang mau grosir nih minimal dua ekor kira-kira kena berapa nih mbak kena 550 saja mas oh puluh ribu ya. udah mendapatkan murai trotol gambling ya iya gambling taruhlah anggap aja betina juga udah harganya terjangkau nih mbak ya iya dan hari ini stok kelihatan lagi cukup banyak ya iya ini tentunya Karena untuk kita setiap harinya turun terus mas. Oh turun terus. Ini tentunya untuk harga partai akan jauh lebih murah lagi, mbak ya. iya Oke mbak. Jadi begini mbak. Saya eh, apa namanya menerima beberapa masukan dari teman-teman kecemannya ya yang ya. sering nonton dua sekawan nih pada berkomentar di YouTube. Jadi pernah ada kejadian mbak, salah satu customer di sini gitu kan. Mereka membeli burung eh, via kirim-kirim ya. Ternyata burung yang diterima itu kurang agak bagus mbak kira-kira tanggapannya gimana nih mbak? Ya saya pribadi <tuk> ya mohon maaf jika memang customer menerima burung yang tidak layak karena saya lagi pulang kampung saat itu saya percayakan semua ke uh, pegawai saya. Oke. Okay. Ternyata yang dikirim burung seperti itu dan sekarang Karyawannya sudah saya resenkan Alhamdulillah, saya mempunyai e, pegawai baru, Insya Allah, untuk kedepannya. Saya utamakan lagi kualitasnya karena saya di sini berjualan burung-burung prospek. Kan. Insya Allah, kualitas akan diutamakan Oke, untuk customer. Jadi, e, ibaratnya sekarang udah karyawan yang baru ya. dan ke depan, insya Allah, untuk kejadian yang seperti kemarin nggak akan terulang lagi. lagi. Oke, ya, insya Allah siap. Oke Mbak, sekarang kita ke stok murah apa lagi nih Mbak? Ini kita betina Mas. Betina siapapan ya? Ya betina siapa Ini dari Zuki Postur kelihatan cukup besar Mbak ya? ya. Ekornya lumayan panjang terus kalau kita perhatikan kakinya hitam nih. Ini yang ini batu udah siap produksi ya? Ya mas sudah siap produksi. Harganya mbak kira-kira berapa ini? Satu juta tiga ratus mas. Oh cukup satu juta tiga ratus sudah mendapatkan mur betina siapan ya? Ya. Dari segi postur besar, ekornya panjang, kakinya hitam. Nah untuk teman-teman mbak yang ternyata mereka mau grosir nih minimal dua ekor kira-kira kena berapa ini mbak? Satu juta dua ratus lima puluh saja mas. Oh jadi lebih murah lagi ya? Ya. Oke, ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung murai betina siapan, bodinya besar, kakinya hitam ini, memakai ring, terus ekornya juga lumayan panjang bisa langsung merapat ke sini mumpung ketersediaan masih ada tentunya kita bisa lihat burung kelihatan cukup sehat berikut mbak kita ke bagian atas ini ada burung apa nih jalak, jalak suren, ya? suren ini udah jadi atau masih bahan mbak ini mas udah gacor mas udah gacoran jadi jamin gacor ya iya untuk harga mbak kira-kira berapa ini ecernya kita kena 450 saja mas 450 ini kan pas kita shoot burung hmm. lagi nggak bunyi mbak ya I Ternyata seandainya teman-teman membeli ini sampai rumah nggak gacor gimana nih, Mbak? Gak usah khawatir, Mas. Kalau memang tidak bunyi di rumah, boleh ditukar atau uang kembali bisa tukar burung yang lain juga tidak apa-apa, Mas. Oh, jadi dapat jaminan ya? Iya. Oke, itu kan tadi harga ecer, Mbak, 450. Nah, teman-teman seandainya mau grosir nih minimal dua ekor kena berapa nih, Mbak? 430 aja, Mas. Oh, jadi lebih murah lagi ya? Mm -mm. Oke, ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung jalak suren, yang sudah gacoran bisa langsung merapat ke sini ke Fadil Kicocoknet kontak mereka yang sudah kita taruh di dalam layar pojok kiri bagian atas karena di sini bisa melayani kirim-kirim ya iya berikut mbak kita ke bagian atas mbak ya. ya, ini masih burung impor juga ya Foxai hmm, Foxain Hongkong, pipi putih ini kira-kira jantan atau betina nih mbak ini sudah garansi jantan mas sudah garansi jantan oh, udah rajin bunyi juga sudah. Ini tentunya burung ini udah pur total kali Mbak ya? Ya sudah pur total. Untuk harga Mbak kira-kira berapa nih per ekor nih? Dua juta tiga ratus lima puluh. Itu harga cer ya? Iya. Dua juta tiga ratus lima puluh. Udah mendapatkan fokus songkong pipi putih. Udah jamin jantan ya? Iya sudah jaminan jantan. Rajin bunyi? Rajin Mas. Jaminan ya? Jaminan. Ya, nanti mungkin buat teman-teman yang pengen mantau tinggal datang ke sini pantau langsung ya? Iya, pantau aja langsung-langsung. Itu kan tadi harga ecer, Mbak. Nah, kalau untuk mau grosir minimal berapa ekor nih? Dua juta dua ratus juta dua Minimal dua ekor ya? Iya. Udah merupakan fokus Hongkong jaminan jantan. Dan udah pur total juga ya? Iya. Tentunya kalau teman-teman mau partai di sini ada nggak nih, Mbak? Ada, Mas. Jangan khawatir. Jadi nanti tinggal kontak nomornya aja ya? Iya. Berikut, Mbak, dari Pokseong Putih kita ke stok burung Robin, Mbak ya. Iya, Mas. Untuk hari ini, Mbak, kira-kira Robin ada berapa banyak nih, Mbak? Banyak, Mas. Stok melimpah. Oh, stok melimpah. Oke. Terus dari sebanyak itu, Mbak, emang udah pilihan jantan atau masih campur? Kita masih campur, Mas. Masih campur. Uh -huh. Ada jantan, ada betina gitu, ya. Iya. Yeah. Soal harga, Mbak, per ekor kayak gini berapa nih, Mbak? satu juta lima puluh ribu saja untuk ecer mas oh ecer satu juta lima puluh ribu ini burung udah ngapur atau belum nih mbak sudah mas oh, udah oke terus untuk teman-teman mbak yang mereka mau grosir nih minimal dua ekor kira-kira kena berapa ini mbak kena satu juta rupiah saja mas oh, cukup satu juta rupiah nah untuk partai kira-kira gimana nih mbak partai tinggal oh. telepon ke WA saya aja mas jauh lebih murah lagi oh, akan lebih murah lagi gitu ya Oke, nanti mungkin teman-teman yang berniatan mau jual lagi gitu ya mbak ya yeah. burung Robin bisa langsung merapat ke sini atau untuk sal pesanan banyak tinggal kontak merubahnya langsung usah lagi cukup banyak tentunya berikut kita ke bagian atas mbak kalau ini bukan burung impor mbak ya yeah. ini ada kenari, kenari ini? loper loper ini udah jadi atau masih bahan mbak kita sudah gacor mas jaminan gacor ya? iya jaminan gacor ini warnanya cukup cerah-cerah ada warna star blue juga ya. harganya mbak kira-kira berapa ini? kalau yang kuning ini, ini? 350 350 puluh, ya, udah jamin gacor ini ya? sudah jamin gacor itu kan harga ecer mbak Iya Kalau grosir kita kira-kira berapa nih minimal dua ekor nih? 330 saja mas 330? Iya Oke, yang warna kuning ini ya? Iya Nah untuk yang warna ini? Star, star blue, blue kita jual ecer ratus ribu saja mas ecer ratus ribu? ya dan ini ama yang di dalam itu benar-benar gacor banget ya, mbak gacor itu kan harga ecer mbak nah kalau grosir mikirnya kira-kira lebih murah atau gimana nih mbak? iya lebih murah minimal dekor berapa? 350 oh 350 udah mendapatkan kenari loper gacor warna star blue ya iya jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung kenari loper star blue yang udah jaminan ngerek kasar banget mbak ya. ya, bisa langsung merapat aja ke sini ya. Iya mas. Untuk kalau pembelanjaan tinggal kontak nomornya. A yang ya, ya, di sini jangan, Eh.

Oh ya Mbak, ini di agen di Fadil Kisah Condet ya. ya. Sebenarnya bisa main tukar tambah sih Mbak. Mohon maaf Mas, kita di sini tidak bisa tukar tambah. Dikarenakan? Saya fokus untuk penjualan saja. Khusus penjualan. Ya. Oke, ini reviewnya terima kasih banyak Mbak ya. Ya sama-sama Mas, saya juga terima kasih sama Mas sudah mampir ke kios saya, sudah meluangkan waktunya. Semoga Mas juga sehat selalu. Amin mudah Fadil kita terlihat kedepannya semakin jaya dan semakin sukses mbak ya. Amin. Oke teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di Fadil Kisah Condet yang berada di Jalan Batu Ambar 5, Condet, Keramat Jakarta Timur. Sudah cukup, lebih lengkap dengan kontak sederhana. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.